Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Narmin nah, di sini hanya edukasi bukan untuk menggurui sahabat ya Nah sahabat tani, bagi para petani pengguna trikoderma itu sudah pada paham ya Apa itu trikoderma dan apa juga fungsinya Dan kalau sudah menggunakan trikoderma, maka di area pertaniannya tentu akan banyak trikoderma sahabat ya Nah sahabat tani Ayo kita pahami lebih dalam apa itu trikoderma. Nah, sahabat tani, trikoderma ini bisa hidup di mana saja, baik di tanah, di batang, ataupun di daun. Nah, sahabat tani, bagi teman-teman pengguna trikoderma, pasti kalau sudah pakai trikoderma, pastinya paham trikoderma ini sukanya tinggal di mana. Contohnya pada ranting kayu seperti ini, sahabat ya. Nah untuk membedakan antara trikoderma dengan lumut Itu bedakannya dari Ditiup ya Karena trikoderma adalah jamur Jadi kalau misalkan ditiup Itu mereka terbang Kalau lumut Itu tidak terbang Nah ini Saya sentuh aja Kesentuh tangan aja Nempel ke tangan Ini artinya ini bukan lumut ya Ini triko Nah seperti ini sahabat ya dan ranting ini ini bisa menjadi solusi untuk menyuburkan tanah dan menyuburkan tanaman bukan ranting kayunya yang menyuburkan tanah dan tanaman tapi jamur yang menempel pada kayu ranting ini nah sahabat tani di depan ada nitro ada triko cair ada PGPR dari Jampang ya. Nah di sini admin kasih tahu Inilah produk dari akar jampang yang direndam ditambahkan dengan air kelapa dan gula. Hasilnya seperti ini. Nah, sahabat tani, kenapa admin bahas yang pertama yaitu nitro? Karena aplikasi nitro ini ini yang harus didahulukan pada setiap membuat media tanam ya. Pada saat olah lahan usahakan yang pertama diaplikasikan yaitu nitrobakter. Karena nitrobakter juga masih termasuk antagonis seperti Trichoderma. Nah, berikutnya kita akan bahas Trichoderma. Trichoderma ini juga antagonis, hampir mirip dengan nitro. Jadi, aplikasinya kita dahulukan nitro, kemudian nanti kita susul dengan itu: Trichoderma ataupun PGPR yang lainnya. Ini harus disampaikan kepada semua petani, baik petani organik ataupun konvensional, karena ini penting, ya dan itu ada air kelapa. Air kelapa itu fungsinya untuk memperbanyak. Sifatnya itu adalah makanan, sahabat ya. Selain nutrisi juga makanan. Dan di sini ada nasi. Ini nanti akan kita gunakan sebagai media untuk isolasi dari Trichoderma, sahabat ya. Dan itu kopi. Penggunaan kopi pada video kita kemarin itu hanya pengganti gula. Dan Arbin juga sudah kasih opsi bisa menggunakan gula juga bisa tidak ya. Itu tergantung teman-teman mau pakai gula mau tidak itu bukan masalah. Nah, pada pembuatan PGPR itu, kenapa admin keberatan dengan perebusan dari akar jampang? Nah, alasan admin ini, sahabat ya, di akar jampang ini ada yang disebut mikorija, akar yang membentuk seperti kapas ini. Ini kalau kita rebus, ini akan mati sahabat ya. Jadi paham yang merebus akar jampang itu bertentangan dengan jamur yang ini. Ya. Seperti ini sahabat. Jadi admin itu kritik itu ada alasannya ya. Admin mengkritisi ada alasannya. Nah, jadi seperti ini untuk penjelasan video yang kemarin. Untuk nitro usahakan dahulukan kemudian disusul dengan pupuk organik cair lain termasuk PGPR sahabat ya. Oke sahabat aneh supaya videonya tidak terlalu panjang kita langsung saja isolasi pupuk organik padat awalnya nantinya bisa dicairkan yaitu trichoderma Trichoderma ini sifatnya antagonis ini memang benar bisa membunuh bakteri dan jamur lain sahabat ya Tapi ini penting karena ini dibutuhkan petani untuk menetralisir jamur dan patogen sahabat ya Oke, sahabat tani, untuk metode isolasi dari Trichoderma banyak cara ya, tapi yang simple bisa menggunakan besek seperti ini. Nah, langkah pertama kita siapkan nasi, usahakan nasinya, jangan nasi basi, sahabat ya, nasi baru, tapi jangan panas ya, ditanakkan terlebih dahulu. Kita masukkan ke media, tapi usahakan memang medianya yang steril ya, yang bersih. Nah mungkin petani pada bertanya kenapa sih medianya harus seperti ini, harus bolong-bolong di bawahnya seperti ini, supaya ininya nanti tidak berair nasinya ya, karena jamur pada umumnya menyukai media yang tidak basah sahabat ya. Selanjutnya kalau teman-teman menemukan jamur yang seperti ini, bisa isolasi dengan cara ini sahabat ya tapi ada juga cara lain banyak di video momen ada channel misalkan pada video ini ya metode lain untuk isolasi dari trichoderma sahabat ya nah sahabat tani kalau ada trichoderma yang seperti ini dan perlu diketahui juga trichoderma admin ulangi tidak hanya pada ranting kayu seperti ini banyak pada buah-buahan ataupun daun-daunan ya pada buah belimbing muluh juga itu banyak trichoderma sahabat ya. Gliocladium sp juga ya pada akar nanas, pada buah nanas juga ada Gliocladium sp ataupun trichoderma. Oke sahabat tani, untuk mempercepat waktu kita simpel saja. Kita totol-totolkan saja nasi ke sini. Untuk cara isolasinya. Kita ambil isolatnya ke sini. Dengan nasi ini saja. Lalu kita taruh lagi nasinya ke sini kita totol-totolkan saja seperti ini ini adalah cara yang paling mudah dan yang paling simpel untuk isolasi trichoderma Bisa teman-teman lihat seperti ini bentuknya. Nah, nempel ya di nasi, teman-teman ya. Oke sahabat tani selanjutnya kita diamkan ini di tempat gelap sahabat ya Biasanya 4 hari akan muncul jamur-jamur baru di sini Kemudian setelah 4 hari akan berubah menjadi hijau Dan kalau misalkan triko yang dominan maka nasi ini akan dipenuhi warna hijau sahabat ya Sekarang kita taruh di tempat gelap kemudian ditutup dengan plastik tapi ininya jangan diikat sahabat ya karena trichoderma masih membutuhkan udara sahabat ya nah nanti setelah empat hari teman-teman siapkan botol seperti ini dan teman-teman tambahkan dengan air kelapa nah tujuan menambahkan air kelapa sebagai sumber makanan bagi trichoderma dan kita tambahkan dengan gula supaya trichoderma lebih kuat karena gula dan karbohidrat merupakan makanan dari jamur, sahabat ya. Jamur dan bakteri suka dengan gula dan juga karbohidrat dan protein, sahabat ya. Itulah tujuan menambahkan air kelapa dan gula merah pada setiap isolasi dari jamur Trichoderma. Dan admin mohon maaf atas segala kekurangan yang admin miliki. Semoga video ini bermanfaat. Tujuan admin bukan menggurui, tapi memberikan pencerahan kepada para petani, baik petani konvensional maupun petani rumahan, baik petani organik ataupun petani pupuk kimia sintetis. Oke sahabat tani, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.